Apa khabar semua? Saya ada satu soalan untuk anda ni. Apakah satu mod yang kita boleh buat untuk interior kereta kita yang mana bila kita buat tu berubah terus interior kita? Ha, jawapan dia mudah saja. Anda mungkin tak percaya, iaitu pelapik kaki. Jom saya explain kenapa. Jadi kalau anda fikirkan, mod yang paling sesuai untuk kita beli adalah benda yang setiap hari kita sentuh dia. Dan sebagai contoh, pelapik kaki ni setiap hari kita akan pijak dia. Dan kalau tak pakai slipper, mesti ada yang pijak pakai kaki ayam. Saya tahu ramai di antara kita yang bawa kereta berkaki ayam. Ha, baik mengaku cepat. Jadi dalam video ni kita nak tengok jenis-jenis pelapik kaki yang ada. Kenapa kita tukar pelapik kaki? Apa masalah carpet yang manufacturer kita bagi tu kan? Kalau anda nak tahu, sampai sekarang saya tak faham kenapa manufacturer bagi carpet. Adakah orang guna carpet sebagai pelapik kaki ni? Yang lagi pelik, ada pula manufacturer yang bagi carpet tu colour putih. Memang beli je kereta tu, terus kita tukar guna carpet ataupun pelapik kaki yang lain. Dan untuk pengetahuan anda, video kali ini ditaja oleh Enzo Carmet. Kejap lagi kita tengok carpet yang Enzo ni jual macam mana. Baik, jadi untuk kereta-kereta yang moden ni, biasanya di bawah sekali kaki kita tu adalah carpet. Carpet ni sebenarnya nipis je, dia letak atas besi bodi kereta kita tu. Kemudian di atas carpet yang nipis ni, biasanya lah manufacturer kita akan bagi satu lagi pelapik kaki. Pelapik kaki ni memang cantik, tapi masalahnya dibagi pelapik kaki carpet juga. Memang biasanya kita tak ada pilihan lah, yang mana dia bagi tu itulah yang kita ambil. Mungkin kalau dekat overseas ni okey kot pakai carpet, sebab orang dekat sana memang dia bawa kasut naik atas carpet. Tapi orang kita dekat Malaysia ni rasa macam pelik sikit lah nak letak kasut tu atas carpet. Takut nanti carpet tu kotor lah. Kalau kasut kita kena najis, lepas tu pijak carpet tu nanti berbau kan. Susah pula nak hilang. Nak basuh pun bukannya senang, nak tanggalkan daki-daki tu kan. Lepas tu kalau kata ada benda tumpah kan, contoh kereta bawa anak-anak, ada pula air tumpah atas carpet tu, dah berwarna-warni carpet kita kan. Nak kering pun susah. Itu belum lagi pergi pasar, beli ayam, beli ikan, takkanlah kita letak atas carpet tu. Cantik memang cantik, tapi kalau kita nak guna pun sayang, baik tak payah, betul tak? Jadi nak ke tak nak, kereta tu keluar je dari showroom, kita akan pergi kedai. First kali kita akan buat tinted. Kemudian kita biasanya akan beli sekali lah coil mat untuk ganti carpet kita. Jadi orang kedai tu pun ambil carpet kita, jadikan template untuk dia potong coil mat tu. Yang mana murah hati sikit, dia potonglah banyak sikit. Tapi kalau banyak sangat pun nanti tak ngam. Kemudian barulah kita selesa sikit nak pijak-pijak dalam kereta kita tu. Dan coil mat ni pula ada berbagai jenis lah, dan juga banyak juga pilihan warna. Biasanya warna-warna yang gelap lah. Kalau yang tebal tu mahal sikit, kalau yang nipis tu murah sikit. Yang tebal tu untuk satu kereta boleh pergi sampai RM200. Tapi kalau yang nipis tu dalam RM100-120 macam tu. Ikut saiz kereta juga. Jadi kalau dah letak coil mat ni, biasanya kita akan keluarkanlah carpet kita tu tinggal dekat rumah. Takut dia kotor. Nanti bila nak jual kereta baru pasang balik carpet tu. Ataupun ada orang contohnya macam saya, saya tindihkan saja atas carpet yang lama. Jadi coil mat ni dia lebih okey berbanding carpet biasa tu. Sebabnya bila contohnya ada benda-benda tumpah, dia akan masuk ke dalam coil tu. Jadi kita tak nampak lagi benda tu. Jadi kalau ada pasir masuk, makanan masuk, kita tak nampak. Dia akan jadi bersih kereta kita. Cumanya benda tu ada lagi dekat dalam coil mat tu, dan nak cuci tu sebenarnya agak susah. Memang lebih senang daripada carpet, tapi sebenarnya susah jugalah nak kena ketuk-ketuk dia. Kemudian nak kena basuh lagi. Sebabnya benda-benda halus yang dah masuk dalam coil tu, dia tersorok dekat dalam sana. Dan kalau benda tumpah, air tumpah contohnya, air-air ikan ke masuk dalam tu, memang nak kena cuci pakai air. Kalau tak berbau satu kereta. Dan masalah nak cuci pakai air ni, dia lambat kering sebab permukaan dia tu tersorok di bawah coil tadi. Dan walaupun coil mat ni boleh kata lebih mudah lah nak pakai berbanding carpet yang manufacturer kita bagi tu, satu kelemahan yang memang obvious pada coil mat ni adalah dia akan rosak. Dia punya coil tu akan tertanggal dari tapak dia. Kalau dalam kes saya, biasanya berlaku dekat tumit driver. Ha, bahagian passenger tak rasa tau. Tapi dekat tumit driver ni, sebab kasut kita tu sentiasa pijak dekat situ tau. Jadi selepas 2 bulan, 3 bulan tu dah koyak dah. Bila koyak, mula-mula dia koyak sikit, tak apa lagi. Tapi bila dah start koyak, sekejap je akan koyak banyak.
Dan bila koyak banyak ni sebenarnya boleh menimbulkan bahaya pula pada kita. Pernah sekali saya nak break, tiba-tiba kaki saya tu tergelincir sebab coil mat tu bawah tu dah haus dah. Tak jumpa kaki ni nak cari break. Memang kelang kabut lah lepas tu. Jadi sejak dari kes tu memang saya rasa nak kena tukar juga pelapik kaki ni. Kebetulan pula sponsor kita hari ni iaitu Enzo, dia approach saya untuk review barang-barang Enzo ni. Dan saya yakin ramai daripada anda dah kenal dah company ni. Dia company yang membuat car mat juga. Dia gunakan material yang dipanggil sebagai TPV, iaitu Thermoplastic Vulcanized. TPV ni memang banyak digunakan dalam otomotif industri sebab dia ni tahan haba yang panas. Jadi pendek kata, kalau kita gunakanlah material ni sebagai pelapik kaki kita, memang material ni akan jadi pelapik kaki yang heavy duty. First kali saya tengok car mat ni, rupa dia nampak macam getah tau. Dekat atas tu ada bergigi-gigi sikit dan dekat bawah tu pun ada gigi-gigi supaya dia tak bergerak. Dia duduk atas carpet tu, dia tak bergerak dah dekat situ. Dan dekat atas pula, dia punya lubang-lubang dan gigi-gigi dia ni lah yang secure kita punya tumit tu supaya tak bergerak dah. Jadi tumit kita tu jadi macam lever tau. Dia kekal dekat situ, so senang kita nak pergi dekat throttle pedal ataupun brake pedal. Jadi bila saya letak je car mat Enzo ni, first sekali yang saya perasan adalah kita punya interior kereta kita jadi lain tau. Dia nampak cantik sebab car mat ni colour dia hitam. Kemudian dekat tepi-tepi tu kita boleh pilih lah nak colour merah ke, nak colour biru ke. Memang cantik dan yang paling penting nampak kemas kereta kita tu. Kalau korang perasan, memang dah banyak dah YouTuber lain, Nas Abdullah, YS Kong, semua dah komen pasal Enzo car mat ni memang cantik dia orang kata. So bila ganti je, immediately feeling dekat dalam kereta ni rasa berbeza lah. Yang bestnya, dia punya ukuran tu ngam-ngam dengan kereta kita. Semua model kereta ada dijual car mat Enzo ni. Jadi tak ada nak kata dia bergerak-gerak ke, nampak serebih ke, tak ada. Memang dia ngam-ngam je ukuran dia. Kemudian Enzo pula bagi saya car mat ni, dibagi saya guna lama tau. Saya dah guna car mat ni selama 5 bulan. Memang dalam 5 bulan tu pasir naik, selut naik dan macam-macam lagi lah benda dah tumpah atas car mat ni. Tapi sampai sekarang rupa dia okey. Nak cuci memang senang dan paling best tu dia cepat kering tau. Ada sekali tu memang kotor teruk gila lah. Jadi nak kena guna air untuk basuh. Basuh-basuh sekejap je 10 minit dah kering. Boleh letak balik dalam kereta. Somehow material TPV ni dia memang tak serap air dan kotoran mudah tanggal daripada surface dia. Lagi-lagi kalau bulan puasa dulu, beli tapau je, masuk kereta terus letak atas pelapik kaki tu. Lepas tu kalau beli air sejuk, memang menitik-nitik lah atas kapek tu. Tapi tak payah risau, sekejap je dah kering. Ha, nampak macam lebih-lebih pula kelebihan kan? Tapi korang tahulah, kalau join channel Hasbullah Syarah ni, mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan juga. Sponsor ke tak sponsor ke, kalau kekurangan, tetap kekurangan lah. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, jemput subscribe sekarang. Banyak lagi maklumat menarik yang anda akan dapat dalam channel Hasbullah Syarah ni. Okey, jadi kekurangan material TPV ni sebenarnya satu adalah dia agak berat lah berbanding coil mat ataupun carpet yang biasa. Dan of course, satu lagi harga dia sebenarnya memang premium. Tapi yang bestnya, Enzo car mat ni dia bagi 5 tahun waranti. Dah sama macam waranti kereta kita tu. Maknanya, sekali beli je kalau korang nak jual kereta tu sebelum habis waranti, jual sekali lah dengan car mat ni, tak payah risau nak ganti-ganti lagi. Dan korang bayangkan, harga dia memang premium. Tapi kalau kita beli coil mat pun dekat 100-200 juga, kemudian nak kena ganti sebab dia koyak, end up mungkin sama je harga dia dengan beli Enzo car mat ni. Dan untuk tahu harga pula, anda kena klik link dekat bawah untuk check model kereta anda tu berapa harga dia. Dan saya ada satu tips tau untuk jimat beli Enzo car mat ni, iaitu bila anda nak beli tu ada option untuk pilih sama ada anda nak tak pelapik kaki ni dalam boot atau tak nak. Kalau kita tak beli yang dalam boot punya, boleh murah sikit lah. Dan yang paling bestnya, special untuk pendengar Hasbullah Syarah saja, kalau anda masukkan kod SYARAH8 masa nak check out tu, anda akan dapat 8% diskaun pembelian anda untuk Enzo car mat ni. Tapi promosi ni sampai 25 September 2022 sahaja. Jadi nak beli, kena cepat-cepat beli. Jadi untuk saya pula, sepanjang 5 bulan lah saya pakai car mat Enzo ni, memang tak ada apa-apa masalah dan bawa kereta pun confident sebab kita tahu
kita punya tumit tu memang steady dekat situ. Jadi cuba komen dekat bawah, anda sekarang pakai pelapik kaki yang mana? Ada tak antara anda dekat sini yang pakai pelapik kaki carpet yang manufacturer kita bagi tu? Ha, cuba komen dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.